Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa yang saya hormati para sesepuh penyesepuh wonten ing wilayah anggih disekar khusus punoten ing padukuhan sawah ingkang kula hormati Bapak Dukuh Sawah ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Suprihanta sekalian ibu dan keluarga menipun kan tansah kula hormati yang saya hormati Bapak Ketut Yasa beserta Ibu Kadek Sukrawati dan keluarga dari Bali keluarga besar Mbak Kadek Dina Rahayu calon temanten Mas Ahmad Al-Hanif dan Mbak Kadek Dina Rahayu yang berbahagia para lenggah kakung Westi sedaya nipun kan tansah kula hormati semoga kita sedaya tansah ngucapaken rasa puja-puji syukur datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqolina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin kanthi kita tansah syukur mugi Allah taala tambang kanikmatan sehingga kasugengan karahayan tansah kajiwa kasil datang kita sami dugi sak lajengipun amin selawat wa salam mugi kunjuk datang jangan kita pantan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam para garwa para putra para sahabat dan mugi sedaya ingkang hadir samangke angsal syafaatipun ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara pada hari ini kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau periksa calon teman-teman dan jembeniko, nama calon suami Mas Ahmad Al-Ghanif, lahir di Gunung Kidul 26 November 1995. Beragama Islam, pekerjaan TNI, alamat di Asrama Rindam Jaya, Gedung Pasar Rebo, Jakarta. Putra kakungipun Bapak Suprihanto dan Ibu Marijah sedaya beragama Islam di dalam sawah Giri Sekar. Status Mas Ahmad Al-Ghanif masih dijaga, belum pernah menikah. Selanjutnya calon istri nama Mbak Kadek Dina Rahayu, lahir di Selat 13 Maret 1996, beragama Islam. Pekerjaan bidan, alamat Banjar Dinas Bulu Lada, Kecamatan Kelurahan Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Putri dari Bapak Ketut Yasa dan Ibu Kadek Sukrawati, beralamat di Banjar Dinas Bulu Lada, Selat Sukasada. Bunti ini Bapak Ibu, rawo. Alhamdulillah. Matur nuwun. Salajengipun wali nikah kanthi wali hakim lan salajengipun mas kawin arupi seperangkat alat sholat menika mas mbak ya dan uang 3.122.000 sedaya jangkep nih ya Mbak Kadek Dina Rahayu mas kawin pernikahan penjenengan dari Mas Ahmad Al-Ghanif ini wujudnya seperangkat alat sholat dan uang 3.122.000 sudah bisa diterima ikhlas cukup, ya alhamdulillah sudah diterima mas. Ya. Kita doakan semoga bermanfaat untuk beribadah dan menjadikan Allah Ta'ala rindu sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Selanjutnya, saksi nikah Bapak Sugidi beragama Islam dan Bapak Anjar Gunantoro beragama Islam. Bapak Ibu, para rasul ingkang kula hormati, syarat-syarat pernikahan sampun dipun daftaraken ing kapanduan panggang. Salajengipun syarat-syarat utawi rukun nikah hadiripun calon mantan kakung putri, dua orang saksi dan wali, saya sendiri sebagai wali hakim. Kita semua sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan prosesi ijab kabul pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum prosesi ijab kabul Mas Ahmad Al-Ghanif kita geladi bersih dulu dan sebelumnya Mbak Ayu untuk ikrar wali hakim.
Enggak usah pakai mic. Nah, langsung aja baca. Enggak usah pakai mic. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wali hakim saya terima, insyaallah akan segera saya nikahkan. Saudari Kadek Dina Rahayu mendapatkan saudara Ahmad Al Hanif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 3.122.000. Ya, begitu Pak saksi nggih. Ikrar wali hakim sudah saya terima. Selanjutnya geladi bersih latihan ijab kabul. Dari Kadek Dina Rahayu binti Bapak Kedegasa untuk Anda Ahmad Al-Ghanif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 3.122.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kadek Dina Rahayu binti Bapak Kedegasa dengan seperangkat alat sholat dan uang sebesar yang disebutkan dibayar tunai. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dengan wali hakim untuk saya dengan wali hakim ini dengan wali hakim di sini ya saya terima nikahnya dengan Rahayu dengan wali hakim untuk saya untuknya dijelaskan. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai tersebut dibayar tunai ya. Baca saja ya. Ketika saya sudah berkata dibayar tunai, tak panjangkan, dibayar tunai sampai sudah ambegan. Saya selesai ini langsung sahut, saya terima, dibayar tunai, saya terima, coba, dibayar tunai, saya terima. Langsung gitu ya, jangan sampai lama, ya, ya saya selesai langsung disahut, ya, nanti tak panjangkan kodenya tak, dibayar tunai sampai sudah, saya terima, ya. Lagi ya. Saudara Ahmad Al-Ghani.
Saya nikahkan saudari Kadek Dina Rahayu binti Bapak Gatot Jasa dengan wali hakim untuk Anda Ahmad Al-Hanif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp3.122.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kadek Dina Rahayu dengan wali hakim untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bintinya belum ada. Tidak terkasih. Dina Rahayu binti binti dari sini terus binti terus dengan wali hakim. Nah, ini diisi binti terus ya. Binti corak itu si binti. Binti. Jure. Saudara Ahmad Al-Ghanif. Saya nikahkan saudari Kadek Dina Rahayu dengan wali hakim untuk Anda Ahmad Al-Ghanif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp3.122.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kadek Dina Rahayu binti Bapak Ketut Yaso dengan wali hakim untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya. Sini aja biar nyaman. Sudah nyaman ya? Bapak Ibu, para ulama yang kami hormati, khususipun para sepuh bini sepuh dan Bapak Ketut Yasa beserta Ibu. Menika Bapak Wali calon temanten sudah siap untuk melaksanakan prosesi ijab kabul. Pramila temanten kalih so Bapak Wali saya itu tansah nyuwun tambah yang berkah doa pangestu datang sedaya para rawuh usun para sesepuh kagung wayah istri mugi-mugi nipun badhe nglaksanaken prosesi ingkang sakral prosesi ibadah kang suci punika pernikahanipun Mas Ahmad Al-Ghanif kalian Mas Mbak Kadek Dina Rahayu mugi-mugi angsal ridho rahmat berkah sing Allah Subhanahu wa taala sehingga sedaya dipun paringi lancar wilujeng rahayu buat wonten alangan setunggal pun apa pramila monggo kita ndedonga-donga Allah Subhanahu wa taala ingkang rasuk agama Islam sesarengan maos umur kitab ingkang rasuk agami sanes kita sumanggaken sesuai dengan keyakinannya. Innal kalimati la rahmatihi wa bisabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah jengipun kalau mesti khutbah tu nikah langsung akan wawasan istighfar sahadat ganti saya tuntun kalau singakan kalau boleh dan nanti ijab kabul dengan bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala nabiyyina wa syafina sayyidina maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah ma ba'da wa ayyuhal hadirun ushiku wa nafsi bi taqwallah la'alakum tattaqun kama amrullah ta'ala fil quran al-azim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha qudkatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu analika min sunati rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara sababi man istata'a minkum lufata falyatazawaj fa innahu akhudul basar ba'asul faji wa illam yastati fa'alaih bisyomi fa innahu lahu wija'un wa qala aidan annika sunnati faman raghib an sunnati falisa minni wa qad amarallahu ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونعفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Wali, calon manten Mas Ahmad Al-Khonif dan Mbak Kadek Dina Rahayu, panjenengan saya harapkan untuk ikhlas niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah yang suci, ibadah yang sakral perintah Allah Subhanahu wa taala, pernikahan. Maka mari dengan ikhlas membaca istighfar dan syahadat menirukan saya. Dan para hadirin yang beragama Islam bersama-sama mendukungnya, dan bagi yang beragama lain kita persilahkan untuk menyimak. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. يا يا شاب إخلاص يا مبأ يا نكاح ما شاء الله يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا عباد الله وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون وزوجوا على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudara Ahmad Al-Khonif, saya nikahkan saudari Kadek Dina Rahayu binti Bapak Ketut Jasa dengan wali hakim untuk Anda Ahmad Al-Khonif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp3.122.000 dibayar tunai. Saya terima nikah. Siap, ya, yang bukan, tarik nafas, siap ya, Bapak Ibu, Pulau Sedoyo, saya itu Mas Ahmad Al-Khonif, nyuwun tambah yang barokah, pangestu Sedoyo, Pulau Rawuh, mugi ngene pungkasan kencap kopul pun paringi lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya'ibadallahi wa iyyaka bittaqullah la'allakum tuflihun. Uzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min sakin bi ma'rufin aw tasrikin bi ihsan. Saudara Ahmad Al-Khonif, saya nikahkan saudari Kadek Dina Rahayu binti Ketut Yasa dengan wali hakim untuk Anda Ahmad Al-Khonif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp3.122.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kadek Dina Rahayu binti Bapak Ketut Yasa dengan wali hakim untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dipun bersaksi berusaha? Sah, alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi li ni'matika fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yamsikul karim wa 'adhim sultani. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam bi hamdil alafat wa taqdirana bi jami'il hajat wa tutahuna bi jami'i syadrhana bi hadaka ala darajat. La tubalighna bi salakhayl min jami'il akhrad wa hayati wa 'abadatil mamad. المغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولهم كما ربنا صغارا وبنا بلمن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما رب حبل من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير اللهم بارك لهم وبارزقهم نسلنا في الدنيا والآخرة اللهم بارك لهم في بيتهم اللهم بارك لهم في أولادهما ما بارك لهم في ذريتهما اللهم بارك لهم في رزقهما اللهم اجعلهم وليما من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الطاعات ومن أهل القرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رزقا طيبا حلا كثيرا مباركا وعلما نافعا عملا متقبلا اللهم اجعلنا ولدنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الطاعات ومن أهل القرآن العظيم ربنا نسألك رزقا طيبا حلا كثيرا مباركا من كل جهة من حيث نستطيب ومن حيث لا نستطيب من حولك لا تجد الكرامات إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى من أشهد الله لا قاتل في العالم جنادين اللهم اجعلهما وآلهما وذريتهما سكنهما وزهرهما بعلك الله لولا قتال بلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا كتاب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur pun sedaya para rawuh, khususipun tiyang sepuhipun Mbak Kadek Dina Rahayu, Bapak Gatot Yasa, beserta ibu yang sudah memberikan restu dan doanya sehingga pernikahan pada hari ini diberikan kelancaran dan selamat. Bapak Ibu sedang kalo hormati, proses hijab kabul sampai kesan ganti sae dan lancar. Mari bersama-sama kita syukuri bersama yang beragama Islam dengan baca tahmid, yang beragama lain kita persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penandatanganan akta nikah, buku nikah dan penyerahan mas kawin.
Ahmad ya, Mas Ahmad ya. Iya. Rasulullah